Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditunggu-tunggu kan. Sobat, bagi yang berkenan membantu Nenek Marsito dan berniat membeli sepatu dan jaket milik Cesar ini, bisa langsung mengikuti proses lelangnya sekarang. Cara ikutin lelangnya nggak susah kok, Sob. Cukup join aja di akun Instagramnya Cesar ya. Nah, ayo buruan di follow, Sob. Sepertinya Cesar udah siap-siap mau live Instagram tuh, biar nanti Sobat bisa ikutan live-nya juga. Sip deh, yuk Sob, langsung kita bergabung dengan proses lelangnya. Jadi harga 50.000 teman-teman ya. Teman-teman dari sahabat Sobat Berbagi, jangan lupa ini hasil dari lelang ini insya Allah akan diberikan orang yang membutuhkan. Kita buka harga 50.000 nih, harga 50.000. Ayo Sobat Berbagi, tawar ya. Dari Arifuna sambil goyang biar seru. Iya, goyang. Iya ya, dari goyang. Asik. Bisa aja nih abang nih. Ya. Teman-teman, 400.000. Oke, 400.000 ya. Mantep nih, rame banget ya Sob proses lelang di akun Instagramnya Cesar tadi. Dan Cesar sudah menyebutkan nama akun pemenang lelangnya dengan penawaran harga tertinggi dan berhak membawa pulang 3 pasang sepatu keren. Ini dia pemenangnya Sob, selamat ya, semoga berkah. Nah, buat sobat yang beruntung hari ini, gak cuma bisa membawa pulang sepatu kecenya Cesar ini saja loh, tapi juga akan diundang datang dan bertemu langsung dengan Cesar di rumahnya. Wah, mantap kan Sob? Gak cuma berhak membawa pulang sepatu-sepatu milik Cesar aja, tapi juga bisa ngobrol dan foto-foto bareng juga tuh. Ayo, pengen gak nih sobat berbagi yang di rumah? Ini tadi berapa ya, Kang? Iya, sesuai ya. Iya. Ikhlas ya. Ikhlas, Bung Cesar. Cesar lagi ngapain ya, Sob, di situ? Kok kayaknya lagi bingung cari sesuatu? Awas, Cesar. Itu di belakang kamu ada nenek-nenek lewat. Hati-hati. Mana sih? Aduh. Nenek gimana sih, Nek? Masya Allah. Aduh, semoga gak kenapa-napa ya, Nek. Waduh, Kang Cesar. Lain kali lebih hati-hati Nek. Dong ya. Lihat-lihat, Nek. Gak apa-apa, Nenek. Enggak, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, Nek. Iya. Iya, enggak tahu saya, Nek. Iya. Nenek mau kemana? Nenek mau jalan-jalan nyari lagi orang kesokan. Ya Allah, Nenek. Enggak apa-apa beneran, Nek. Bener, enggak apa-apa. Terus, ya aku juga salah juga enggak lihat. Iya. Tahu-tahu ke belakang ada Nenek, maaf ya, Nek. Iya. Aduh, sama-sama. Kalau saya salah ya saya pengen ngebantu Nenek gitu untuk anterin Nenek ke rumah. Sebagai rasa menyesal dan permintaan maaf Cesar karena tidak sengaja membuat Nek Itoh terjatuh, Cesar pun berniat mengantarkan Nek Itoh pulang sampai ke rumahnya. Semuanya sendiri gitu, Nek? Iya, semuanya sendiri. Nyari anak-anak sendiri. Ada, Nak? Enggak ada, enggak punya. Nih rumahnya tuh. Di sini, Nek, beneran? Iya, benar di sini. Begitu terkejutnya Cesar ketika sampai di rumah Nek Itoh. Selain sudah berjalan cukup jauh, juga melihat kondisi rumah Nek Itoh yang berada di bantaran kali dan tempat pembuangan sampah. Serta seisi ruangan dipenuhi dengan barang rongsokan. Beneran nih, Nek. Di sini, Nek. Duduknya sini ya. Duduknya sini aja, Nek. Iya, ngadepnya ke situ, Nek. Alhamdulillah ya Allah. Udah lama nih tinggal di sini memang. Udah lama. Cuma enggak tahu tahunnya. Berapa tahun di sininya enggak tahu. Dan nenek ini sendiri enggak ada anak-anak pun enggak ada. Belum lama berbincang dengan Nek Itoh, Cesar tiba-tiba menangis terseduh karena tidak dapat menahan kesedihannya. Ia tidak tega melihat seorang wanita tua yang tinggal sendirian di tempat seperti ini. Saya pernah
saya aja ngebayangin orang tua saya sendiri sakit. Ya. Rupanya Cesar teringat dengan almarhum ibunda tercinta yang belum lama pergi meninggalkannya. Raut wajah Nek Itoh membuat Cesar semakin tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya. Tapi nenek luar biasa, dia seorang diri sebatang kara, sobat berbagi, tapi dia tetap bisa melakukan dan bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, Masya Allah, ya Allah. Mungkin saya kalau jadi nenek belum tentu bisa seperti ini, tapi Masya Allah. Cesar merasa beruntung bisa bertemu dengan sosok Nek Marsito. Cesar mendapatkan teguran diri sekaligus pelajaran hidup dengan menyadari betapa pentingnya bersyukur dalam hidup ini. Karena bagaimanapun susahnya hidup seseorang, masih banyak lagi orang lain yang jauh lebih susah dari kita. Kuncinya hanya ikhtiar, tawakal, dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ini kamar nenek tidur. Iya, tempat tidur sini. Kalau nenek nggak takut apa kalau misalnya tuh kayak gini nih, berantakan gini, ada tikus gitu, ada apa, binatang yang... Di balik kesedihannya, Cesar berusaha tegar dan tidak mau membuat Nek Itoh berkecil hati. Ia pun segera memutuskan kalau uang hasil lelang sepatu dan jaket miliknya sepenuhnya akan diberikan untuk membantu Nek Itoh. Ini alhamdulillah saya ada titipan. Nah ini Nek, titipan dari kemarin saya tuh ini Nek, melelang barang yang histori saya. Alhamdulillah berapapun nominalnya nenek lihatnya dengan keikhlasan ya Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek tuh. Iya. Nek, ini Nek, nih. Iya. Ya. Di amplop ya Nek. Iya. Insyaallah ya. Ini Nek. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena kepedulian kita menjadi kekuatan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai di sini dulu Sela Berbagi Berkah ya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sela Berbagi Berkah, karena berbagi itu tidak akan pernah merugi.